acara pembukaan pada malam hari ini, izinkan kami, anak negeri Bunguran Utara, untuk menyajikan sebuah tarian. Tarian kolosal dengan judul Cahaya Kehidupan. Hadirin para undangan yang berbahagia, tari kolosal ini diangkat dari sebuah gambaran sikap dan tingkah laku manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi yang fana ini. Baik dan buruknya pasti akan mendapatkan balasan. Dalam karya tari kolosal ini, kami mencoba untuk menggambarkan kehidupan manusia yang setiap harinya selalu saja disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Terkadang ada yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya semua itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kehidupan. Properti yang digunakan dalam tari kolosal ini terdiri dari selendang putih, menggambarkan ketika manusia dilahirkan dalam keadaan bersih dan suci. Kipas melambangkan kesuburan tanah di muka bumi ini. Rabana, seni yang bercorakkan keislaman. Topi telindok dan buluh, petani dan nelayan yang bekerja dan membawa hasil perkebunan. Penata tari dan koreografer adalah saudara Kusnadi. Asisten penata tari Yeni Ida Oktaviani, Asih Permaisari, Nur Afrilia, Andika dan Ferry Ardilianto. Penata musik Bung Kiki Firdaus, artistik Armansah, penata rias dan busana Aslita. Dengan personel tari, pelajar SMP Negeri 1 Bunguran Utara sebanyak 70 orang, pelajar SD Negeri Sekelari 23 orang, pelajar Madrasah Tsanawiyah Nur Ihsan sebanyak 7 orang, dengan personel total keseluruhan 100 orang. Hadirin para undangan yang berbahagia, mari kita saksikan tarian kolosal dengan judul Cahaya Kehidupan. Pada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami. Thank you.
kejadiannya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang diterbangkan.